Makna melepaskan wadi semua hati. Yon 4 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
Terkuhayat Gen Patra 2 Paksas. Terkukiran Gen Patra 2 Paksas. Yusko 464 Paksas pada Edi Sulistia. Terjatuh Toko Gen Patra 2 bersama Kopda Edi Bilianto, Kopda Krisya, Pergabung Trinoko, Raka Kinasi Kursito, Ratu Surkaila. Mereka saat ini telah melakukan penerjunan yang sempurna di Purwokerto. Berkas Supri dari Yamko 464, selamat datang. Dan kita perhatikan di udara saat ini tengah menggambar di udara. Ya, belakang penonton ada Musef Hamido Dane. Iya, saat ini pelaku pada sungai yang luar biasa dari Paskan dan juga Kepulauan. Kita perhatikan dan saat ini baru atraksi yang dilakukan oleh para penonton tentunya membuat penonton terkesima. Namun jangan lupa pada pukul 1.30 atau 1.02 kami akan melaksanakan sidang atau pawai karnaval. Ya, jam 1 sampai lebih maju untuk datang langsung. Ya, jadi setelah dimakan nanti kita akan ikuti pawai karnaval. Ya, dalam menghias udara. Kita perhatikan baik saudara dan bendera angkatan laut dari Siva Jaya Mahi. Tentu hadirin sekalian telah angkat dengan goyang yang sangat di mana kita tahu bahwa merupakan negara lain. Kita sudah sadar bahwa nenek moyang kita adalah pelaut dan pelaut tidak tahu. Dari Siva Jaya Mahi, TNI Angkatan Laut adalah harapan kita bersama untuk tetap siap sedia kepada sama yang baca yang kokoh, kuat dan tangguh untuk mengamankan NKRI. Tentang ulangan main pisang ya, urut tentu akan dibantau maning menenek mudane kesiblen kopi pol yang dalam ada kumpul dua masalah ini yuk mati dengan kolok maning kolok maning itu garis yang bendera ya. Hah? Luar biasa banget nih Pak Udah. Ya, Pak Ganjar kini kita luar biasa Pak Patur. Oke, Pak Danren luar biasa sekali. Jadi Pak Danren yang selalu ada di dekat saya. Jadi ngomong baik banget baik. Ya, baru makan apa-apa. Nek orang apa pun opa. Baik, saat ini dari Angkat Akademi Angkatan Laut dari Dharma Saruti dibawa oleh Kopda Marinir Mahdien yang saat ini mendarat. Happy landing, selamat datang dan Mabes TNI. Tentunya Angkatan Darat pada kesempatan kali ini juga Angkatan Darat Kartika Eka Pakti. Ini Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran bangsa dan bangsa serta keprajuritan kita. TNI Angkatan Darat memiliki kesatuan, kerelaan dan ketetapan hati setiap prajurit Indonesia untuk mempertahankan tanah air sampai titik darah penghabisan. Luar biasa, maksud saya. Saudara-saudara seluruh panti-panti dari Akademi dan juga Angkatan Laut kita, kini kita merasa penonton Bang Sarkana Putri, saat ini telah mengudara
Waktunya pada kesempatan